Saudara, kebakaran hutan gambut terjadi di Kecamatan Lalolai, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Rabu pagi kemarin. Kebakaran bukan karena musim kemarau, tetapi diduga sengaja dibakar oleh warga untuk membuka lahan baru. Aparat kepolisian, TNI, dan masyarakat yang tiba di lokasi tak bisa berbuat banyak untuk memadamkan kobaran api lantaran lokasi kebakaran sulit dijangkau kendaraan. Luas kebakaran diperkirakan mencapai 25 hektar hutan produksi terbatas di Kecamatan Lalolai, Kabupaten Kolaka Timur. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh warga saat musim kemarau. Polisi dan TNI berharap agar pemerintah daerah Kolaka Timur mengambil langkah penanganan agar kebakaran tidak meluas ke kebun dan permukiman warga, serta mengimbau agar warga tidak melakukan pembakaran hutan. Adanya perkebunan lahan baru. Mungkin adanya masyarakat yang membakar, kita masih dalam tahap penyelidikan. Ada luasannya berapa hektar Pak yang sudah terkena ini? Kurang lebih ada 25 hektar. 25 hektar. Sudah kita lakukan langkah-langkah pemadaman, tapi karena memang lokasinya sulit untuk dijangkau karena transportasinya atau jalan yang tidak ada, sehingga kita menggunakan peralatan apa adanya, seadanya. Ya.